Mercedes-Benz Enthusiast, ketemu lagi di Real Automation YouTube channel. Nah, seperti biasa ya, setelah beres perfect engine, perfect matic, perfect kaki-kakinya, electrical. Nah, saya kayak semacam kayak udah harus gitu ya. Saya sudah biasa melakukan pengecekan area kolong ya, karena biasanya itu yang orang jarang lakukan. Jangan sampai gini, sudah engine-nya sudah perfect, udah enak, matic-nya udah enak banget, karena overhaul gearbox matic ya, kaki-kakinya udah enak, nanti tiba-tiba ada trouble yang disebabkan dari tabung knalpot, pipa knalpot, sama katalis. Nah, makanya tiga bagian itu plus satu lagi saya bersihin pipa knalpot ya, dari area engine sampai muffler tuh saya bersihin semua. Nah, sekarang itu pun yang saya lakukan pada Mercedes-Benz W140 S320 Long Last Edition si klasik karismatik 2 ini ya. Sekarang ini udah beres. Prosesnya kemarin ada di bawah ini. Sekarang kita checking untuk hasil pengerjaannya. Ikutin saya terus ya. Nah, kita lihat dari kolong ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia nih. Nih, kalian bisa lihat ya. Ini mobil tahun 98. Tapi hasilnya sampai sebersih ini. Ini original tuh. Ini part number ya. Ini original part number. Oke. Nah, terus kita lihat lagi ke sini, ini juga sama, nih tabungnya udah bersih, enak kan ngeliatnya ya, tabungnya bersih, sampai ke sini-sini nih, tuh, ini peredamnya juga bersih semua, tuh kalian bisa lihat di sini, ini peredamnya bersih semua, ini peredamnya ya, peredamnya nih sampai bersih banget, kalian lihat lebih dekat lagi sini, tuh, bersih banget nih peredam-peredamnya, nih tabung-tabungnya, kalian perhatiin aja tuh, pipa-pipanya sekalian kita checking nih, jangan sampai ada kebocoran di sini. Nah, ini udah kita cek semua sampai ke depan sana tuh. Ya, pipanya bersih semua ya. Ini pipanya, tabung-tabungnya pun masih original semua. Dan kemarin itu untuk area katalis ya. Untuk katalisnya pun kemarin kita black ya, kita bersihin, kita bongkar. Lalu dalemannya yang sudah tidak bagus itu kita ganti juga kemarin. Nah, itu ada di video tadi ya, kalian bisa lihat. Oke, jadi untuk Mercedes-Benz W140 S320 Long Last Edition si klasik karismatik 2 ini pun sama, kita bikin perfect untuk area kolongnya. Oke, nah untuk area kolongnya padahal nanti bakalan kita lakukan undercarriage. Oke, kita ke atas lagi sambil kita cek, kita bakalan hidupin mobilnya, kalian bisa dengar suaranya. Oke, sekarang kita coba hidupin mesinnya, nanti kalian dengar sehalus apa suaranya, baik dari suara mesin dan suara knalpot. Kita hidupin ya. Suaranya halus banget. Jadi bukan cuma mesinnya doang yang bagus, matic-nya yang bagus, kaki-kakinya bagus, tapi untuk area kolong pun sama. Kita selalu melakukan pengecekan. Nah, gua biasanya kalau ngecek area knalpot itu di SR knalpot ya.
biasanya ngerjain itu timnya Mas Harno. Itu orangnya tuh. Oh, Mas Harno tuh. Oke, Mas Harno. Mas, udah Mas ini, Mas. Jadi, kemarin itu udah kita cek ya untuk pipa kan. Kemarin itu pesan saya, Mas Harno tolong cek pipa, tabung, katalis sampai ke belakang ya semua ya. Nah, kemarin udah dikerjain ya. Jadi dicopot semua apa gimana prosesnya? Prosesnya dari depan atau karena biasanya hal-hal begini yang biasanya orang nggak aware ya Mas Arno ya, orang tuh ah udahlah yang penting mesin enak, nggak taunya ada bau aneh atau ternyata tabungnya kropos, ntar ngeluh wah kok bensinnya boros ya, ternyata dari tabungnya juga kropos, itu kan bisa juga ya. Nah jadi kemarin tuh sampai eksekusinya ya kemarin ya, dicopot semua, dibersihin, dicek ya sampai ada yang bocor, termasuk katalisnya pun kemarin dibelek ya Mas Arno ya, dibelek dalemannya kita bikin baru lagi ya. Nah itulah yang dikerjakan untuk urusan perfect area kolong. Padahal sebenarnya ini mobil nanti bakalan di undercarriage, kita bersihin semua kolongnya. Nah tapi tetap gue minta, pokoknya gue pengen pipa, tabung, katalis dari depan sampai belakang itu harus bersih. Oke. Nah sekarang kita dengerin nih suara knalpotnya ya. Ini karena nih mobil benar-benar standar ya, nggak dianeh-anehin, makanya knalpotnya pun halus. Ini mesinnya halus banget, kita dengar dari belakang. Nah, ini ya kalian dengerin. Oh, suaranya halus kan? Suaranya halus banget kan? Nah jadi inilah yang saya lakukan untuk perfect area kolong. Mau mobil tahun 2000-an, tahun 90, pasti bakalan gua cek. Ini pun sebetulnya biayanya tidak murah ya, tapi tetap saya pengen jangan sampai nanti ada kekeliruan, ada yang kurang maksimal gara-gara dari area kolongnya. Oke.